Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi cara menanam timun agar bisa hidup normal, tidak mati atau layu pada musim hujan. Namun sebelum kita tanam, nah ini sawi yang kemarin kita tanam teman-teman, belum kita pupuk, mungkin besok atau kapan kita pupuk. Namun sebelum kita tanam, siapkan dulu lahan seperti ini. Jika pada musim hujan, kita berikan sekam. Tambahkan sekam, pupuk kandang, dan sedikit pond sekam. Setelah dicampurkan rata, terus langkah selanjutnya kita berikan lubang seperti ini dengan jarak kurang lebih 40 cm. Karena musim hujan. Setelah semua kita beri lubang selesai, sudah lahannya sudah siap untuk ditanam. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses penanaman timun. Caranya seperti ini teman-teman. Sangat mudah. Timun yang sudah kita semai kemarin di polybag kecil, kita ambil dan kita lepaskan polybagnya, kita sobek seperti ini, kita sobek dan kita letakkan pada lubang yang sudah kita siapkan. Jika lubang kurang dalam dan kurang besar, bisa kita dalamkan kembali agar benar-benar semua timun-timun bisa tertutup hingga rata. Kalau bisa kita tutup sedikit melebihi dari polybag kecil ini sekitar 1 cm. Seperti ini cara penanamannya. Kita lihat, dan tidak karena ini pada tempat polybag, jadi cara pemindahannya tidak perlu kita tekan, tidak perlu ditekan keras-keras, nanti goyah. Cukup kita letakkan dan kita timbun kembali. Semua kita tanam seperti ini. Cara penanaman mentimun setelah semua kita tanam, langkah selanjutnya kita harus menyiramnya. Kita siram setelah selesai tanam seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja hadir, silahkan subscribe terlebih dahulu agar bisa mengetahui tanaman mentimun ini hingga proses pemanenan. Cukup sekian dulu, terima kasih, semoga